Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang proses pembuatan Thai Tea dan menjelaskan mengenai biaya penjualan Thai Tea. Check it out. Kalau
Dan overhead tetap, yaitu biaya sewa tempat dari Tahiti Kepo itu sendiri memiliki biaya Rp20.000 per harinya. Dan apabila ditotalkan, mencapai Rp774.500. Setelah itu kita bisa masuk ke laporan laba rugi, yaitu variable costing per harinya Tahiti Kepo. Di mana pendapatan penjualan adalah hasil cup yang dijualkan per harinya dikali dengan harga jual satu cupnya, mencapai Rp2.500.000. Dan biaya fabrikasi variabel, yaitu bahan baku, tenaga kerja, BOP variabel, yang nilainya Rp661.500, Rp106.000, Rp7.000, apabila ditambahkan menjadi Rp774.500. Dan untuk mencari margin kontribusinya, kita perlu mengurangi dari pendapatan penjualan dengan biaya fabrikasi variabel, yaitu senilai Rp1.725.000. Dan kita masuk ke biaya fabrikasi tetap, yang perharinya itu mencapai Rp20.000, dan kita tinggal menguranginya saja.
yaitu 1.725.000 dikurang 20.000 menjadi laba bersih yang nilainya 1.705.500. Sekian penjelasan dari saya tentang laporan laba rugi variable costing. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi full costing perharinya, di mana pendapatan penjualan didapatkan dari 250 cup yang terjual perharinya dikali dengan harga per cup 10.000, hasilnya adalah 2.500.000. Biaya pabrikasi variabelnya yang termasuk bahan baku, tenaga kerja, BOP variabel ditambahkan dengan biaya 661.500 ditambah 106.000 ditambah 7.000 yang hasilnya 774.500. Biaya fabrikasi tetapnya yaitu adalah biaya sewa tempat, biayanya adalah 20.000. Laba kotor, mencari laba kotor adalah biaya fabrikasi variabel ditambah dengan biaya fabrikasi tetap, di mana hasilnya adalah 794.500. Selanjutnya mencari laba bersih adalah 2.500 dikurang 794.500, hasilnya adalah 1.705.000. Selanjutnya kita masuk ke BOP unit. Rumusnya adalah biaya tetap per harga jual dikurang biaya variabel per unit. Dengan biaya, biaya tetapnya adalah 20.000 didapatkan dari biaya tetap sini dan 106.000 diambil dari tenaga kerja. Jadi 20.000 ditambahkan 106.000 sama dengan 126.000. Selanjutnya harga jual adalah per cup 10.000 dikurang dengan biaya variabel per unit 2.700. Hasilnya adalah 7.300. 126.000 dibagi 7.300 hasilnya adalah 17.000. Selanjutnya BEP rupiah, rumusnya adalah biaya tetap per harga jual dikurang biaya variabel per unit per harga jual. Biayanya adalah 20.000 ditambah 106.000 per 10.000 dikurang 2.700 per 10.000. Di mana 20.000 ditambah 106.000 adalah 126.000, di mana 10.000 dikurang 2.700 per 10.000 hasilnya adalah 0,73. Jika kita jumlahkan adalah 126.000 bagi 0,73 hasilnya adalah 173.000. Sekian penjelasan saya dari laporan laba rugi tentang full cost. Hai, di sini saya akan melanjutkan penjual sebelum dan juga sudah penawaran. Di mana harga yang sudah ditetapkannya itu 10.000 per cup dikali 250 unit per harinya. Sebelum melakukan penawaran harganya ini Rp2.500.000. Sesudah konsumen melakukan penawaran kepada penjual, harganya itu mereka meminta 8.000 per cupnya dikali 500 unit. Dapatlah hasil sesudah penawaran itu Rp4.000.000. Kemudian masuk ke biaya variabel. Biaya variabel sebelum melakukan penawaran itu adalah Rp661.500. Dan sesudah melakukan penawaran harganya Rp1.323.000. Kita lanjut ke margin kontribusi, di mana margin kontribusi ini didapat dari 2.500 dikurang 661.500, maka dapat hasilnya 1.838.500. Dan sesudah melakukan penawaran 4 juta dikurang 1.323.000, maka dapat hasilnya Rp2.677.000. Lanjut ke biaya tetap. Biaya tetap sebelum dan sesudahnya itu adalah Rp126.000. Lanjut ke laba. Laba ini didapat dari 1.838.500 dikurang Rp126.000, maka dapat hasilnya Rp1.712.500. Dan sesudah penawaran harganya itu Rp2.677.000 dikurang Rp126.000, maka dapat hasil Rp2.551.000. Dan kesimpulannya yaitu, jadi unit penawaran penjualan sebanyak 500 unit per harinya dengan harga 8.000 yang diterima.
karena laba yang didapat lebih besar daripada penjualan sehari-harinya. Sekian video dari saya, terima kasih. Sekian video dari kami, lebih dan kurang. Kami mohon maaf. Bila itu baik oleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.